Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim dari Sumatera Utara, yaitu Karo United. Begini beritanya, menatap Liga 2, Karo United akan berhome base di Stadion Teladan. Salah satu klub Liga 2 asal Sumatera Utara, Karo United siap untuk menghadapi Liga 2 musim 2022 yang digelar akhir Agustus mendatang. Selama mengikuti kompetisi di Liga 2, Karo United akan bermarkas di Stadion Teladan Medan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh founder Karo United, Arya Sinulinga, saat hadir dalam Meet and Greet di Medan Sabtu 16 Juli 2022. Dia menegaskan bahwa manajemen Karo United sudah melakukan komunikasi intensif dengan Pemko Medan selaku pengelola Stadion Teladan Medan. Secara prinsipil, sudah disetujui Karo United akan bermarkas di Stadion Teladan oleh Bapak Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Selanjutnya akan diurus terkait administrasinya serta kewajiban-kewajiban lainnya, kata Arya Sinulinga di Champion KP Jalan Dr. Mansur Medan Sabtu 16 Juli 2022. Arya menuturkan pilihan untuk menjadikan Stadion Teladan sudah sangat tepat karena secara sejarah Kota Medan adalah bagian dari Kampung Karo. Medan ini didirikan oleh orang Karo bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Sebelumnya nama Medan ini berasal dari kata Madan, ujarnya. Hal tersebut terbukti saat Pemko Medan menggelar kerja tahun Kota Medan di Istana Maimun dalam rangka memperingati hari jadi Kota Medan. Karena itu kami bukan menumpang, Medan memang bagian dari Tanah Karo dan ini rumah kami juga, ucapnya. Arya juga berharap dengan menjadikan Stadion Teladan home base, maka dukungan Karomania kepada Karo United semakin masif untuk mendukung ke stadion nantinya. Ini juga kabar baik untuk Karomania yang selama ini menanti kabar di mana home base kami. Dengan ini kami berharap dukungan penuh seluruh supporter di stadion nantinya, ucapnya. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan Sumatera Utara, yaitu Karo United, tim berjuluk Laskar Simbisa. Ayo sama-sama kita doakan agar Karo United dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Amin amin ya Robbal Alamin. Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Amin.